silaturahmi dengan Pak Kajian Gubernur, menyampaikan bahwa Kabupaten Pasir menjadi tuan rumah Borpok di tahun 2026. Walaupun di tahun 2026, namun persiapannya harus dipersiapkan jauh-jauh hari, di mana yang dipersiapkan adalah masalah venue. Kami bermohon kepada Pak Gubernur agar mendapatkan dukungan anggaran terkait pembangunan venue-venue tersebut, sehingga nanti pada saat acara pelaksanaan Borpok 2026 di Kabupaten Pasir bisa berjalan lancar dan sukses. Ya, kedatangan kami juga, saya silaturahmi dengan Pak Gubernur. Kami juga mengundang Pak Gubernur untuk berkenan hadir di acara HUT Kabupaten Pasir yang ke-64 di tanggal 29 Desember nanti. Dan insya Allah beliau akan hadir bahkan di awal Desember dan di akhir Desember untuk datang ke Pasir. Oke, terima kasih ya.